Pemirsa, Indonesia akan melawan Malaysia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia dipermalukan dengan skor 2-3. Partai panas bakal tersaji di partai kelima kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Grup G antara dua negara serumpun Indonesia dan Malaysia di Stadion Bukit Jalil malam ini. Indonesia bertandang ke Kuala Lumpur dipimpin asisten pelatih Yeyen Tumena menggantikan Simon McManamy yang telah dipecat. Meski berat karena telah 4 kali kalah dan terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, skuad Garuda bertekad membalas dendam atas kekalahan dari Malaysia pada pertemuan pertama di Jakarta. Sementara itu, Malaysia yang setingkat di atas Indonesia pada klasemen Grup G dalam kondisi yang prima karena meraih 2 kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir. Sebelum melawan Indonesia, Malaysia berhasil memukam tim kuat Thailand 2-1 di Stadion Bukit Jalil. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat Indonesia mengincar poin perdana, sementara Malaysia ingin meraih poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri untuk merangkak ke papan atas klasemen.